Assalamualaikum, selamat datang di channelnya aku Ikuk B. Bagi yang belum subscribe, yuk subscribe dan aktifkan tanda tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video menarik aku selanjutnya. Di video kali ini aku mau membuat minuman hangat kekinian lagi yang pastinya enak banget. Itu dari teh dan jahe. Nah, ini tehnya aku pakai itu teh yang seduh aja. Seperti ini satu bungkus ya, bisa merek apa aja. Terus aku tambahkan ini adalah kayu manis, banyak banget beli di pasar, satu telunjuk aja. Kemudian aku tambahkan air panas 300 ml. Ini tadi air panas ya yang udah aku masak di sampai dengan umap, dan kemudian kita seduh dengan tehnya dan kita aduk-aduk seperti ini sampai larut. Kita sisihkan dulu. Kemudian ini jahe biasa ya, bukan jahe merah, itu dua jari telunjuk aku geprek dan ditambahkan dengan madu kira-kira 3 sendok makan. Kalau mau lebih manis ya tambahkan lagi 3 sendok makan juga boleh. Dan ini adalah air teh yang udah aku seduh tadi, aku tambahkan deh setelah itu. Nah, udah ya, gini aja. Terakhir ini aku tambahkan lagi yaitu selasi. Ini biar tambah manis aja, biar tambah enak. Pokoknya wes, ini adalah minuman hangat yang kekinian banget. Nah, garnishnya aku tambahkan daun pandan, itu juga untuk menambah aromanya juga ya. Nah, ini dia minuman hangat kekinian, teh jahe kayu manis yang pastinya enak banget. Rasanya itu manis, seger, dan bisa membuat badan kita tuh menjadi rileks juga tenang gitu. Jahenya bisa membuat tenggorokan kita jadi hangat. Nah, ini aromanya itu ada pandan, ada jahe, ada kayu manis, itu bikin pikiran kita itu jadi tenang gitu ya, ngilangin stres ya, kira-kira seperti itu. Dicoba ya teman-teman, jangan lupa, cocok banget diminum seusai kita kerja gitu ya, diminum saat-saat santai. Selamat mencoba ya, bagi yang udah subscribe terima kasih, sampai jumpa di video menarik aku selanjutnya. Wassalamualaikum.